one for the sixth grade. Meet again with Miss Elsie in my channel for this morning. Elsie Mary for English lesson for sixth grade. Halo, anak-anak kelas 6 berjumpa bersama Ibu di video pembelajaran Ibu pagi hari ini untuk pembelajaran bahasa Inggris. Namun sebelumnya, Ibu mengucapkan sama kalian selamat, meskipun sudah lewat ya, selamat yang sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember 2020 and Happy New Year tanggal 1 Januari 2021. Ibu minta maaf karena selama 2 minggu ini dalam video pembelajaran Ibu, Ibu tidak memberikan pembelajaran kepada kalian karena ada kegiatannya yang tentunya pasti kalian sudah tahu. Oke. Untuk pagi hari ini anak-anak kelas 6, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bahasa Inggris. Tentunya kita masih menggunakan buku Grow with English. And for this day, we are going to continue our lesson is about food stuff. In lesson 4, page 67 is about how much are the oranges? How much are the oranges? With the theme at the shop. Nah, anak-anak kelas 6, pagi hari ini kita akan berbelanja ya. Tentunya ada banyak yang harus kalian tahu dulu ketika berbelanja. Nah, yang pertama di sini adalah mengenai jumlah uang, kemudian penggunaan how much and how many, itu yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran ini. Nah, di awal tadi di situ sudah dikatakan di awal pembelajaran how much are the oranges. Mungkin ada kalian bertanya kenapa di situ menggunakan how much, kenapa tidak menggunakan how many. Nah, saya perhatikan di sini karena ini menanyakan mengenai harga. Ya, Ibu menjelaskan saja dalam bahasa Indonesia. Karena ini menanyakan harga, jadi you must using how much, ya. Nah, kapan kita when we using how many? Kapan kita menggunakan how many? How many itu digunakan untuk ya benda atau apapun itu yang jumlahnya bisa dihitung. Tapi how much ini berbeda, ya. How much and how many is a different. How much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya, ya. For example, is water, oil, dust, ya. Itu semua adalah benda-benda yang menggunakan how much. Ingat, remember that bahwa how much itu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya. Nah, kenapa di sini ketika menanyakan harga how much are the oranges, berapa harga jeruk, di sini kenapa menanyakan harga menggunakan how much? Karena coba perhatikan harga itu bisa saja lebih ya. Makanya di situ menggunakan how much. Nah, misalnya kalau kamu menanyakan ada berapa banyak buah apel di atas meja. Kira-kira kalian menggunakan kata tanya yang mana? Ya. Coba perhatikan di situ, Ibu tadi sudah jelaskan bahwa buah itu masih bisa dihitung jumlahnya. Jumlahnya bisa dihitung ya. Nah, misalnya kamu menanyakan ada berapa buah apel di atas meja, jadi di situ kita menggunakan how many. How many apples on the table? Oke. Nah, contohnya seperti itu ya. Tapi kalau kamu menanyakan ada berapa banyak air yang kamu butuhkan, how much water do you need, ya. Jadi kita menggunakan how much sama ketika kita menanyakan banyaknya gula, berarti gula, karena kita tidak bisa hitung satu persatu kecuali ketika ditakar ya. How much sugar do you need? I need 2 spoon, ya. Saya menggunakan atau saya membutuhkan 2 sendok. Oke. Nah, anak-anak kelas 6 coba perhatikan di sini. In page 68 is about food stall. Look and answer. For number 1, what fixture is it? A supermarket or food stall? Do you know about supermarket and do you know about food stall? There are a question is about the fixture. What fixture is it? Do you know that?
Is it a fruit style? Okay, that's good. Fruit style apa arti? What the meaning of fruit style? Fruit style itu adalah kios buah ya. Kalau supermarket itu adalah pasar. Okay, next. Are there any shopping bags? Are there? Okay, ini adalah pertanyaan tentang yes no question. Ibu sudah ajarin sama kalian kalau di situ ada is are ya. Nah, di kelas sekarang ini kita sudah menggunakan simple past ya. Simple past yang banyak kita gunakan kemarin itu menggunakan ada did, was, where. Nah, kalau ada was, where, did, is, are, am, itu adalah pertanyaan. Kalau diawali pertanyaannya diawali dengan kata-kata tersebut, itu yang dimaksud dengan to be. Ingat ya, itu adalah pertanyaan yes no question ya. Kenapa disebut yes no question? Karena hanya dijawab because you can answer that with yes or no. Karena hanya dijawab dengan kata yes atau tidak ya, atau tidak. Oke, okay. For number 2, are there any shopping bags? Apakah ada kantong ya? Kantong belanja atau keranjang belanja? Oke, okay. Do you see? No. No, there are not. Okay, that's good. Number 3, what fruits do you see? Okay. Nah, ini bukan lagi pertanyaan yang menggunakan yes no question, tapi ini adalah question word ya. Jadi kita bisa menjawab dengan apa yang kita lihat. Okay, what fruits do you see? Buah apa saja yang kamu lihat? Okay, you can answer that with the I see watermelon, banana, pineapple, and etc. Okay. For the last number, which fruit do you like most? Yang mana buah yang paling kamu suka? For example, you can say, I like watermelon. I like orange. Okay. Nah, okay, itu adalah pengantar untuk pembelajaran kita pagi hari ini untuk kelas 6. Nah, di sini ibu akan menegaskan mengenai untuk pembelajaran kita, karena ini mengenai harga, is about price, is about that we are going to learn about number. Nah, dalam pembelajaran kita kelas 6 akan kembali mempelajari mengenai numbers, tentunya bukan lagi dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya, puluhan bukan ya. Nah, untuk pagi hari ini ibu akan mengajari kalian tentunya anak-anak kelas 6 sudah tahu, ibu hanya memberikan tugas saja. Misalnya 200.000, you can say in English apa. Nah, pembelajarannya itu tidak apa-apa, ibu hari ini agak langkai sedikit. In page 74, okay, pay attention in 74, read aloud, okay. For number 1, this example, di situ ditulis 500. Tentunya anak-anak kelas 6 sudah tahu ratusan itu dalam bahasa Inggris adalah 100. Kemudian ribuan, thousand, jutaan, million, kemudian miliaran, billion. Itu yang harus kamu tahu ya. 100, thousand, million, and billion. Okay. Nah, di sini coba perhatikan ada tanda tambah. Tanda tambah kemarin ibu sudah jelaskan juga di kelas-kelas sebelumnya. Tanda tambah dalam bahasa Inggris itu plus. Okay. Okay, you can say that 500 plus 500. How many that? Oke, coba perhatikan agak sedikit keliru di buku kalian. Di situ dikatakan di sini 500 plus 500, no 100 but is 1000. Oke, next, 500 plus 200 is 700. Jadi anak-anak kelas 6, di sini kita menjumlahkan jumlah mata uang. Jadi pagi hari ini ibu akan memberikan tugas sama kalian mengenai numbers yang merujuk ke mata uang ya. Okay, it's enough for today for our lesson. It's about numbers and in at the shop. Nah, anak-anak kelas 6, coba perhatikan dulu ibu simpulkan pelajaran kita hari ini. Kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis pembelajaran ya, pembelajaran, kemudian numbers untuk pembelajaran selanjutnya ya, supaya nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita lebih gampang. Oke, silakan kerjakan tugasnya, ibu akan tuliskan di slide berikutnya.
Okay, I say thank you for your attention and bye bye. See you in the next video.